Oke guys, kali ini aku mau bikin tutorial ngedit video yang simple. Klik yang ada tanda tambahnya itu guys. Nah, di sini kita ada pilihan, pilih sesuai ukuran video kamu yang mana. Iya, kita pilih-pilih dulu videonya yang mana yang mau diedit. Di sini kita bisa kasih musiknya dulu. Di sini kita bisa potong videonya. Nah, di sini juga kita bisa mengatur kecepatannya. Kalau mau mendiamkan suara asli videonya, bisa kita klik bisu. Nah, di sini kita juga bisa mengatur warna filternya. Kita pilih saja yang sesuai. Nah, lakukan langkah-langkah tadi di video lainnya juga, biar sama seperti yang tadi. Nah, di sini juga kita bisa memilih perpindahan video. Mau yang seperti apa, tinggal dipilih. Jadi langsung saja kita lihat video yang sudah kuedit sebelumnya, yang sudah selesai. Nah, di atas kan ada tulisan Kenmaster-nya.
Jadi di video selanjutnya aku akan membahas cara menghapus tulisan kena star yang di atas itu.